Oke, lo selamat berjumpa di channel Perkara Tunyo. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini. Oke, jadi akhirnya ya. Akhirnya untuk event Winter Wildcard atau Wildcard musim dingin sudah resmi update tim C. Waduh, pemain-pemainnya sudah ganti semua dari stores, terus gacha-gacha di Monopoly dan juga di pertukaran alias exchange sudah diganti dengan tim C alias pemain-pemain dari tim C. Banyak yang bilang untuk tim C ini pemain-pemainnya L semuanya cuy. Waduh, tetapi jangan gitu cuy. Di tim C ini banyak sekali pemain-pemain yang underrated, akan tetapi statistiknya mantep banget. Dia itu aslinya dulunya cibis, akan tetapi di tim C ini dia jadi OVR tinggi. Salah satunya seorang Ferland Mendy. Wah, itu LB dengan paket lengkap kayak si Zambrota cuy. Kaki dia 5/5, bisa lencen alias skill move bintang 4. Driver bagus, fisik bagus. Kakinya 5/5. Stamina mentok juga cuy. Itu salah satu pemain underrated yang muncul di bakat musim dingin tim C. Ada banyak lagi, ada lebih banyak lagi. Ada seperti Ederson, Joao Cancelo dan lain sebagainya. Dan juga di updatean kali ini ada pack milestone atau pack pencapaian gratisan yang baru. Perputaran ke-18 dan perputaran ke-24, dan pack ini menurut saya sangat-sangat bagus. Karena teman-teman disuruh memilih pack-pack yang menurut saya marah ke bingung. Ada pack yang pemain OVR 85 plus, ada Dudek dan lain sebagainya. Jadi wajib teman-teman gacha cuy. Wajib teman-teman gacha, oke? Sebelum kita gacha-gacha pack gratisan lagi, untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa langsung gasin saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price listnya. Untuk kontaknya ada di bawahnya cuy. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata, untuk yang belum join grup langsung jelaskan join grup Kiano Store, nanti link grupnya akan saya taruh di deskripsi video ini, jadi jangan sampai ketinggalan cuy. Oke, langsung saja di sini kita melihat-lihat dulu sebelum kita gacha pack gratisan kali ini. Kita lihat-lihat dulu untuk pemain terbarunya cuy. Oke, ini dia untuk pemain terbaru tim C. Waduh, ini sesuai bocoran dari FIFA render semalam. Jadi saya upload jam 11 malam itu cuy. Ini dia ada seorang Muller. Ini statistiknya mantep banget seorang Muller cuy. Shootnya 95 ya. Tapi kalau disuruh milih ya cuy sama Puskes, saya lebih cenderung Puskes lah cuy. Masih bagusan Puskes ya, walaupun ini harganya sudah sedikit yang antri merah, sudah sedikit banget ya. Ada Ederson OVR 95 ini sih, wah kan. Wah, Cancelo pasti juga sama cuy. Sedikit ya, jual Cancelo cuma 200an cuy. Terus saya itu tertarik dengan salah satu, wah ini ADM ini cuy. ADM bisa jadi ST ya, bisa jadi LW juga coy. Mantep banget sih ini. Oh udah, wah. Salah satu card berbahaya sudah mulai biru cuy. Ini card berbahaya ya ini ya. Misal teman-teman taruh di striker ini ngeri loh cuy. Misal teman-teman taruh di striker seorang ADM ini bahaya loh. Bahaya cuy. Larinya kencang banget. Maaf cuy kalau terdengar suara hujan, ini baru hujan deras cuy. Baru hujan deras di rumah saya. Untung belum mati lampu cuy. Dan ada seorang Jonathan David. Wah ini saya nggak bisa lencen aja, tapi ini bagus cuy. Cuma itu nggak bisa lencen aja si Jonathan ya. Terus ada lagi Christian Taylor, ini juga lumayan loh jelasnya juga, walaupun ini salah satu card merah loh. Christian Taylor merah cuy, mantep ya. Selanjutnya ada lagi siapa ya, bentar kemarin tuh, ah ini dia cuy. Wah itu 99 beneran ya. Ini LB yang menurut saya perfect ya ini ya, salah satu LB yang perfect. Kaki 5/5, fisik bagus, fisik 88, bertahan bagus, kecepatan bagus, mengumpan bagus, giring bolanya juga bagus. Terus di sini dia ada trait penggiring bola cepat dan keterampilan, kinerja tinggi-tinggi. Bagus banget ya cuy.
stamina mentok, bisa lane change alias skillmu bintang 4. Ini salah satu LB yang sangat-sangat lengkap. LB yang sangat-sangat lengkap ini cuy. Si Verlan Mendisi the best ini ya. The best menurut saya masih terbagus ini cuy. Masih sangat-sangat bagus ya. Oke, nah itu pemain-pemain yang menurut saya pantas teman-teman cari. Ini Sobos Live juga sama sih cuy. Ini CM yang sangat-sangat lincah kok kan, naik banget harganya coy. Itu sih si siapa? Christian Telo bisa jadikan super sub, terus ada seorang ADMI. Kalau teman-teman jadikan tracker pasti gacor. Verlan Mendy LB dengan paket lengkap Sobos Live, CM lincah cuy. Karim Benzema, siapa yang enggak ngefans sama Karim Benzema coy? Saya. Oke, okay. Sini ada seorang De Maria juga cuy. Gua kasih lo Anderson, Steven G, wah ada TVG juga coy. Aku jadi statistiknya ya, mantap banget. Oke, nah di sini langsung aja kita gacha ke packs yang gratisan itu cuy. Untuk teman-teman yang belum tahu langsung kita perlihatkan saja. Tetapi di sini saya akan gacha dulu cuy. Saya akan gacha sedikit lah ya, ada sekitar 5.800. Saya mau gacha di sini dulu cuy, 5.000 lah ya. Ngehabisin itu cuy, ngehabisin itu. Oke, ini dia pakai standar wildcard. Wih, dikasih bawa dong. Oke, Rivals Belanda, ST Borussia Dortmund. Kedengeran kan ini suara saya cuy? Astagfirullah, dapat malen. Ya ampun. Oke cuy, ini dia packs gratisannya cuy. Packs gratisan yang teman-teman tunggu-tunggu di bagian jalan jago. Di sini kan ada milestone atau pencapaian. Nah, teman-teman slide terus sampai kanan dan ini dia. Ada milestone baru cuy. Ada milestone baru ketika teman-teman sudah mencapai 18 kali putaran. Nah, saya sudah selesai cuy. Dan di sebelahnya juga ada lagi ketika teman-teman sudah menyelesaikan sebanyak 24 putaran. Itu di ujung ada Mascherano, ini ada Mascherano juga cuy. Terus ada over 87 sampai 95. Mantep banget. Terus ada pemain yang nggak bisa dijual cuy. 89 sampai 95. Teman-teman tinggal milih, ini suruh milih ya. Lah untuk yang paling kanan ini terbuka besok tanggal 11 cuy. Untuk yang paling kanan ini terbuka besok tanggal 11. Nah, yang ini yang bisa teman-teman buka. Yang pertama di sini ada pemain OVR 86 sampai 95 3 biji tetapi nggak bisa dijual alias untradeable. Terus ada yang 85 sampai 95. Ini bisa teman-teman jual. Nah, ini saya takutkan sih si Lino sih. Ini sampai nanti ada Lino di sini, wah kurang ajar banget lah ya. Sampai keluar si Lino itu di wah. Saya mau buka yang ini rencana cuy. Terus yang paling kanan di sini ada seorang Dudek 3 biji, ini juga sangat-sangat lumayan. Sangat-sangat lumayan. Jadi di sini saya akan berikan opsi lah ya. Saya akan berikan opsi antara pemain 85 sampai 95. Untuk teman-teman pemain F2P atau masih skuadnya di bawah 90, saya saranin mending ambil Dudek aja yang tidak ada resiko. Dudek tetap kepake sih. Bisa teman-teman buat rank up besok pemain-pemain dari apa Misterius Sikin atau rekrutan Misterius itu kan sekarang pemainnya bagus-bagus sih. Pemain-pemainnya itu pemain-pemain langka yang harus teman-teman rank up pakai Dudek. Nah, ini bisa teman-teman pakai atau teman-teman juga bisa gacha di sini. Nah, bisa teman-teman gacha di sini juga cuy. Jadi memang di sini hoki-hokian. Nah, ini kalau sampai dapat si siapa cuy? Lino. Parah sih. Oke. Okay. Ini dia cuy, saatnya di sini kita akan langsung open saja. Bonus 1 per 2. 1 sampai 2. Di sini sih jaminannya sih nggak ada sih, jaminannya saya dapat 5 enggak sih, tapi ada potensi dapat pemain-pemain yang gacor-gacor. Tapi ini gacha teman-teman harus milih antara 3 ini, ada bonus 1, bonus 2, dan bonus 3. Oke, kalau yang tanpa resiko yang ini sih, tapi ini yang saya sih kepengen yang ada resikonya lah ya. Oke, ini dia, kita open.
bonus 1.2. Ini dia, bentar di saya kelihatan dulu ya, nanti buat thumbnail. Nah, di sini buat thumbnail. Terus ketika klik sini buat thumbnail juga. Oke, sudah ya. Langsung ini dia kita klaim, cuy. Bonus 1.2 dari event Winter Wildcard Milestone yang baru ini, cuy. Kita buka, let's go, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya ampun. Ya Allah. Ya Allah, dapatnya kayak gitu dok, coy. Ya mah rusak ya. Rusak sekali, coy. Teman-teman pada dapat apa sih? Teman-teman pada dapat apa, nanti komen lah ya. Pada dapat apa nanti silahkan komen, bang. Saya dapat ini, bang. Saya dapat bang. Nah, nanti silahkan komen aja sih. Saya juga penasaran sih pada dapat apa ya. Nanti saya ingin inilah nyoba ini sih. Siapa tahu di sini hoki ya. Siapa tahu. Nah, ini sih pasti bolot ya. Dapat bisa, cuy. Lumayan gak sih ini? Gak bisa dijual tapi ya. Astagfirullah, 999. Satu lagi kita coba. Wah, habis sih Robinson saya, cuy. Las. Prancis. CB, wah MU. Oke. Ya. Ya, jangan lupa video kali, selalu tolong share dan subscribe teman-teman, tidak dan mungkin keren selanjutnya. Oke. Selamat perkara dunia. Jos, semoga